أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وعلى آله الطيبين وأصحابه المحسنين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati Al-Fadil Al-Ustaz Ruslan selaku pengerusi majlis dan yang menguruskan kedatangan saya pada malam ini. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam. Yang saya hormati seluruh pegawai-pegawai syarak, ahli jawatankuasa masjid yang diberkati Allah Subhanahu wa taala ini. Seterusnya seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para asatidah, para tuan-tuan guru yang hadir bersama-sama. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan oleh Allah umur dan juga kelapangan waktu, kesihatan dan kekuatan tubuh untuk kita hadir bersama-sama pada malam ini dalam majlis yang penuh barakah insya-Allah, iaitu majlis kita menzahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah dalam bentuk kemerdekaan dan pembentukan sebuah negara yang diberi nama oleh pengasas kepada negara ini, iaitu Malaysia. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Wa kullu ni'matin mas'ulun anha. Setiap nikmat itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Maka begitulah juga dengan nikmat kemerdekaan, dengan nikmat diberikan sebuah kebebasan untuk kita mencorakkan kembali kehidupan kita di tanah air kita sendiri setelah dijajah demikian lama sekali. Seingat saya, tanah air kita ini dijajah bermula dengan penjajahan negeri Melaka itu lebih daripada 450 tahun. Muddatun tawilatun jiddan.
tempuh yang sangat panjang, yang sangat lama. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita generasi pada hari ini yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemerdekaan, untuk kita bersyukur kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mencorakkan kembali negara dan tanah air kita ini berdasarkan corakan yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan corakan yang sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan kita membina akan anak bangsa yang ada di tanah air kita ini yang menjadi penerus daripada generasi yang terdahulu dengan pembinaan yang mempersiapkan mereka itu untuk mempertahankan dan melindungi tanah air yang kita cintai ini, dengan persediaan untuk mereka itu membentuk suatu umat dan bangsa yang gagah, yang kukuh di dalam negara ini, sehingga akhirnya negara kita ini menjadi suatu negara yang diambil sebagai contoh oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia dan menjadi negara yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai suatu parameter, suatu kayu ukur Rabbani, yang disebut Tuhan di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negerinya itu baik, baik cuacanya, negeri itu baik daripada sudut tumbuh-tumbuhannya subur, rezekinya melimpah ruah, negeri yang mengeluarkan berbagai-bagai kekayaan, negeri yang tidak ada penyakit, negeri yang tidak ada makhluk dan binatang yang berbisa, negeri yang tidak ada nyamuk, negeri yang penduduk mendiaminya itu bikulli amanin wa salamatin wa afiyah, dengan sepenuh keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Negeri yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, ini ialah negeri Sabak, dan negeri Sabak itu menjadi suatu fakta dalam sejarah untuk menjadi parameter kepada seluruh bangsa-bangsa, seluruh kerajaan, seluruh negara-negara di dunia ini untuk menjadi sebagai contoh dan juga menjadi sebagai suatu hala tuju dan matlamat yang ingin dicapai dalam sebuah negara, dalam sebuah kerajaan itu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan negeri yang penduduknya taat kepada Allah sehingga mendapat keampunan Allah terus menerus. Ini. Baik. Untuk menghasil dan menjadikan anak bangsa kita, golongan muslimin, mukminin yang ada di dalam negara kita ini lahir seperti itu, sudah tentulah kita perlu berpandukan kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saya minum sekejap. Bismillah. Clear. Yeah, inshallah.
Maka kita perlu berpandukan kepada ajaran Nabi kita Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana Nabi kita itu adalah merupakan qudwah yang terbaik kepada seluruh golongan yang beriman dan seluruh manusia yang ingin menjadi sebagai hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang bahagia di hari akhirat. Nabi kita ajar, Islam ajar bahawa dalam pembinaan insan itu perkara yang paling asas mestilah memastikan pembinaannya itu berlandaskan kepada akidah yang benar. Sebab tu kita tengok dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatihah. Sebelum Allah menyebut Iyyaka na'budu, sebelum Allah menyebut akan dikau aku menyembah, maka Allah menerangkan terlebih dahulu tentang persoalan akidah, tentang persoalan yang berkait Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhubungan dengan zat ketuhanan, yaitu Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin. Selepas Allah menyebut akan namanya yang menjadi namanya Lafzul Jalalah dan sifatnya yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Allah Ta'ala menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memperingatkan selepas mempenyentuh persoalan bahawa Allah itu merupakan Allah Al-Ilah, Tuhan kepada seluruh manusia, maka Allah memperingatkan rububiyah Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahawa yang mencipta sekalian alam ini, inilah Tuhannya yang disebut Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Selepas menyebut daripada aspek ketuhanan Allah dan daripada aspek penciptaan makhluk itu adalah dicipta secara tunggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengulangi Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengulangi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, kemudian Maliki Yaumiddin, Allah mengingatkan hari akhirat, Tuhan pada hari Maliki Yaumiddin, yaitu pada hari perhitungan amal, hari kiamat. Diperingatkan terlebih dahulu tentang tonggak kepada keimanan, yaitu al-imanu billah wal-imanu bil yaumil jazak atau al-imanu bil akhirah, yang merupakan dua tonggak paling penting daripada enam tonggak rukun iman. Ini dua ni yang paling asas. Al-imanu billah wal-imani bil yaumil jazak. Selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang persoalan akidah itu, baru Tuhan menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah aku menyembah dan akan dikaulah aku memohonkan pertolongan. Jadi Nabi kita diajar sahabat-sahabat ini, diajar akidah itu dulu. Dia tekankan persoalan akidah itu dulu. Dan proses pembinaan akidah itu menjadi tumpuan kepada al-ayat al-makkiyah, ayat-ayat Quran yang turun di zaman Mekah. Maka ayat-ayat Al-Quran yang turun di zaman Mekah ini adalah ayat-ayat menghuraikan persoalan akidah dengan sehalus-halusnya dan sejelas-jelasnya. Hasilnya kita dapat melihat lahir satu generasi sahabat ridwanullah anhum ajma'in yang mempunyai keteguhan iman yang luar biasa.
Sehingga dengan keteguhan iman itu, mereka menjadi ansar, pembantu kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, dan mengutamakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ala kulli syai' wa fawqa kulli syai', mengatasi segala-galanya. Ini iman. Dan pada ketika itu akhlak mereka berubah menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang sebagaimana terdapat contohnya pada batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu, cara Islam mendidik suatu bangsa itu bermula dengan penegasan persoalan akidah. Akidah yang benar, yang berlandaskan kepada wahyu yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi didik para sahabat ini di Mekah tentang persoalan akidah selama 13 tahun. Nabi ajar persoalan akidah ini. Kemudian dengan bekalan akidah ini, para sahabat membina kerajaan Islam di Madinah. Para sahabat ridwanullah anhum ajma'in berdepan dengan cabaran bukan macam kita berdepan pada hari ini. Para sahabat berdepan dengan cabaran-cabaran, pahaman-pahaman, keberhalaan dan berbagai-bagai lagi pahaman, menyembah bintang, menyembah bulan, pahaman-pahaman yang syirik ini dihadapi oleh para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, dan mereka berhadapan dengan golongan musyrikin di Mekah. Terpaksa mereka di dalam membantu dakwah Nabi SAW berdepan dengan tidak kurang dari 75 peperangan Al-Ghazawat. 75 peperangan, tuan-tuan. Kita duduk mengaji, nyamuk gigit sikit pun dah tak selesa. Mari 2 ekor nyamuk, 3 ekor nyamuk, berasa nak tinggal masjid dah. Tak selesa nak mengaji. Padahal baru 2-3 ekor nyamuk je. Sahabat Nabi, bukan nyamuk, tusukan pedang, tusukan lembing, dipalu kepalanya dengan perisai musuh, dipotong-potong tubuhnya. Para sahabat Nabi dibunuh keluarga dan anak isterinya demi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak kurang daripada 75 peperangan. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agaknya kalau bukan pembinaan akidah itu, ya, maka sudah tentu mustahil sahabat-sahabat mempunyai kekuatan untuk beristiqamah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Ni benda yang mana-mana bangsa tak ada. Yang ada hanya di kalangan orang-orang Islam, kerana mereka itu dididik dengan didikan akidah itu tadi. Ini penting. Oleh itu, dalam kita nak membina dan mengisi kemerdekaan, melahirkan suatu bangsa dan umat yang mempunyai daya tahan yang tinggi bagi mengekalkan kemerdekaan dan mengisikan ianya dengan ketaatan kepada Allah, fahadihil aqidah. Aqidah ini adalah suatu perkara yang daruriyatun, yang mesti kita asuh kepada anak bangsa kita dengan asuhan yang bertubi-tubi. Sebagaimana Nabi asuh di Makkah bertubi-tubi dengan ayat yang turun satu demi satu dan demi satu, surah demi surah, daripada surah-surah Makkiyah yang memperincikan tentang sifat-sifat ketuhanan dan yang memperincikan tentang kebesaran Allah dan juga tentang keimanan kepada hari akhirat. Jadi kita kena melakukan perkara yang sama. Kita kena mengikuti contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan dalam hal ini, kekuatan suatu bangsa itu, ya, seperti kata, ya, Ahmad Syauqi, iaitu seorang ahli syair, penyair yang terkenal Mesir. Ahmad Syauqi menyatakan di dalam ucapannya yang masyhur, kata beliau, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu, kata dia. Dan hanya senya umat-umat itu, kekuatannya pada akhlaknya, selama mana kekal akhlak itu. Selama mana kekal akhlak itu, selama itu kuatlah umat itu. Dan apabila akhlak mereka itu hilang, maka mereka juga akan runtuh sebagai suatu bangsa menjadi lenyap. Ini adalah penyataan oleh Ahmad Syauqi tentang hakikat yang berlaku dalam sejarah manusia, bahawa kekuatan sesuatu bangsa itu dibina di atas akidahnya, dan akidah itu melahirkan akhlak yang mulia. Dan selama mana umat itu berpegang dengan akidah itu, selama itulah akhlak itu bertahan. Dan apabila akhlak itu menjadi hilang, ia berpunca daripada kecuaiannya dalam menjaga akidah itu. Akhirnya bangsa itu menjadi runtuh dan sirna dan lenyap daripada peta sejarah manusia. Ini dia. Ini benda hakikat yang kita tidak perlu membuat kajian yang terlalu mendalam, kerana kajian-kajian tentangnya itu sudah dibentangkan oleh para ulama dan para ilmuwan Islam. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi kita lah satu-satunya nabi dan rasul yang membina umat dengan pembinaan yang begitu pantas dan kilat. Kerana dalam tempoh 40 tahun sahaja, Islam telah tersebar menjadi kuasa besar dunia. Dalam tempoh 40 tahun saja, daripada pemerintahan Rasulullah SAW kepada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, tempohnya sangat singkat. Islam telah naik sebagai suatu tamadun dan suatu kuasa besar dunia. Mari mana rahsia ni? Mari mana kekuatan ni? Mari daripada akidah Islam itu. Akidah Islam itu yang mendidik kepada golongan yang beriman dengan suatu pegangan yang kukuh terhadap Allah. Muta'alliqun qalbuhum billah, hati mereka terikat kepada Allah. Muttasilun billah, dan berterusan mereka itu berhubungan hatinya dengan Allah. Mu'tarifun bi'ilahiyyatih, mengiktiraf ketuhanannya, mengiktiraf akan kebesaran Allah. Batu Sayyidina Ali karramallahu wajhah bila menceritakan 12 atau 13 sifat sahabat, Sayyidina Ali beritahu daripada 12 atau 13 sifat sahabat ni, saya tak berapa ingat, 13 atau 12, yang disebut di dalam kitab Nahjul Balaghah. Sayyidina Ali kata, innani lamin qawmin, sesungguhnya aku ni daripada satu bangsa. Maksud dia sahabat-sahabat Nabi SAW, iaitu bangsa sahabat, bangsa yang keluar daripada buah tangan dan air tangan Rasulullah SAW. Aku ni adalah datang daripada satu bangsa. Lalu disebut sifat satu persatu. Antara sifat yang disebut di situ, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu,
Qulubuhum fil jinan wa jawarihuhum fil a'mal. Hati mereka itu fil jinan, kata Syekh Muhammad Abduh dalam menghuraikan kitab Nahjul Balaghah. Beliau mengatakan fil jinan ay fi ma'rifatillah, yaitu hati para sahabat ini muttasilun billah ala mashhadin ala azamati rabbihim, menyaksikan keagungan Tuhannya. Sahabat macam tu sentiasa merasa kebesaran Allah, sentiasa menginsafi kebesaran Allah, sentiasa merasakan kemanisan di dalam mengenal kebesaran Allah. Sahabat macam tu, tu pengakuan sahabat sendiri. Qulubuhum fil jinan. Kita hari ni macam mana? Teringat kereta, teringat kejap lagi apa kita panggil nak balik, teringat anak isteri yang tak makan, teringat nasi. Kemudian bila terima gaji, teringat pasar raya. Kita banyak benda teringat. Tapi Sayyidina Ali mengatakan para sahabat ini qulubuhum fil jinan, hati mereka sentiasa, hati mereka fil jinan, iaitu di dalam ma'rifatillah. Ni dia, ni akidah. Akidah ni yang kita kena faham molek ni. Akidah ni yang perlu kita terapkan kepada umat. Akidah ni yang Nabi ajar kepada para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Qulubuhum fil jinan wa jawarihuhum fil a'mal, manakala anggota tubuh mereka itu sibuk dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah. Itu sahabat Nabi ridwanullah anhum ajma'in. Itu. Oleh itu, untuk kita melahirkan suatu umat dan suatu warga negara dan rakyat yang mempunyai kekuatan tersebut, maka kita perlu mengasuh mereka dengan akidah Islam yang benar itu tadi. Dengan akidah Islam yang benar itu melahirkan akhlak an-nabawi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipelajari oleh para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Akhlak ini dia tak lahir daripada pengajian buku. Akhlak ini dia lahir daripada al-iman. Dia lahir daripada akidah yang benar. Dia lahir daripada kuatnya ma'rifah kepada Allah. Maka lahirlah akhlak-akhlak yang luar biasa yang menjadi sifat dan pangkat keimanan seseorang. Macam sahabat-sahabatlah. Macam sahabat-sahabat. Akhlak para sahabat itu bukan lakonan. Akhlak yang tulen betul-betul. Dalam peperangan Yarmuk, tiga orang sahabat, ketika beliau dalam keadaan nazak, dibawa kepada beliau air cawan. Bawa mari air. Tak kala beliau nak minum air itu, beliau mendengar sahabatnya mengeluh kehausan. Orang nak meninggal ini sangat haus. Mengeluh kehausan, air, air. Dia nak minum. Dia terdengar sahabatnya minta air. Tuan-tuan bayangkan, dia sedang nazak dalam keadaan yang sangat kehausan. Kerana baru sahaja dia apa kita cedera dengan sebab peperangan yang sengit. Tiba-tiba dia boleh cakap, bagikan air ini kepada sahabatku, temanku. Dia lebih memerlukan. Tuan-tuan agak, ukhuwah Islamiah macam mana yang Nabi dah ajar kepada sahabat ni? Ukhuwah macam mana ni? Sampai nak mati pun boleh utamakan saudara muslimnya. Kita ni bergaduh anak beranak pasal harta pusaka. Ha? Bergaduh pasal handphone, bergaduh pasal kereta, bertelagah. Sahabat Nabi dididik oleh Rasulullah SAW dengan akidah yang teguh ini sehingga melahirkan akhlak yang tulen, sehingga nak mati mendahulukan sahabatnya.
Kemudian bila buat mari air itu pada sahabat yang kedua, sahabat yang kedua nak minum, dia minta tadi, haus ni minta, nak minum. Bila nak minum, tiba-tiba dengar keluhan sahabat yang ketiga, air, air. Maka akhirnya dia kata, bagilah air ini kepada sahabat aku, dia lebih berhajat pada air ini. Jadi makna sifat yang Nabi didik kepada sahabat-sahabat ini yang terhasil sebagai thamarah, buah daripada akidah tauhid yang benar itu, bukan sifat seorang sahabat tetapi sifat para sahabat. Maka sahabat yang kedua ni pun suruh bagi kepada yang ketiga, dan bila bagi kepada yang ketiga, sampai kepada yang ketiga dia tak sempat minum, lalu dia gugur syahid. Maka dibawa semula kepada yang sebelumnya juga telah syahid. Dan kemudiannya yang sebelum itu lagi, dia ada tiga orang juga telah gugur syahid. Saya beritahu ni tuan-tuan, saya nak beritahu tuan biar faham. Benda akidah ni bukan benda main-main. Benda akidah ni kalau silap stereng, habis bangsa kita. Habis. Yang main-main. Benda akidah ni mesti ambil macam yang Nabi ajar. Dan yang Nabi ajar, yang reti yang Nabi ajar ni ialah para sahabat ridwanullah anhum ajma'in dan para ulama rabbani siddiqin. Al-ulama yang Nabi bersaksi warasatul anbiya. Ulama-ulama itu. Jadi dalam berakidah ni jangan main-main. Sebab tu tajuk yang diberikan pada malam ni iaitu prihatin kepada persoalan akidah dalam membina umat bangsa. Sahabat selepas peperangan Khaybar, sahabat Nabi yang datang daripada kalangan muhajirin mendapat kebun-kebun korma yang dirampas daripada Yahudi Khaybar. Jadi sahabat dah senang sikit. Sebelum tu sahabat-sahabat Ansar bagi kepada mereka korma-korma mereka yang terbaik. Buah tamar yang terbaik. Bila sahabat-sahabat yang mereka bagi buah tamar ni dah ada kebun, sahabat-sahabat yang ada yang selama ini bagi buah tamar yang terbaik kepada sahabat-sahabat muhajirin, macam mana sikap mereka? Sikap mereka macam mana? Bukan gembira, alhamdulillah lah, selesai lah. Tak payahlah kita bagi. Sekarang ni kita boleh jual buah tamar ni dan kita boleh dapat keuntungan yang banyak. Sebelum ni kita kena kongsi-kongsi. Agak-agak kita jawab macam tu dah agaknya. Bila orang ulur tabung depan kita tu, tabung tu berlalu, lega kita rasa. Alhamdulillah, syukur. Ataupun tabung tu tak lalu depan kita, lega. Sahabat Nabi ni apabila jadi begitu, mereka dalam keadaan yang bimbang lalu menghadap Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apabila Rasulullah beritahu dah tak payah bagi dah korma ni, jadi kami ni macam mana ya Rasulullah? Risau janji yang Rasulullah janjikan, falakumul jannah, bagi kamu syurga kerana kamu membantu para sahabat ni. Sekarang kami dah tak bantu kerana sahabat dah ada kebun, kami dapat dah syurga ni. Nabi kata dapat. Itu yang dibimbangkan oleh para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Keimanan mereka kepada hari akhirat yang begitu kuat sehingga mereka itu hatinya terpaut kepada apa yang dipersiapkan dan disediakan Allah di hari akhirat berbanding dengan kenikmatan dunia yang ada di dalam tangan mereka. Ini sahabat. Akidah ni saya nak beritahu. Sebab saya kalau bercakap bab agama ni, saya tak nak bercakap main-main. Saya nak bercakap betul-betul. Biar faham betul-betul. Itu dia. Bahawa dalam bab agama, dalam bab akidah ni, kita mesti prihatin betul-betul apabila kita nak membina akan bangsa dan umat. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
umat Islam Melaka ni tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, cuba tuan-tuan jawab. Mereka dijajah 450 tahun tak kurang, tapi Islam bertahan kat Melaka ni. Saya nak tanya tuan-tuan, akidah apa yang dipakai? Orang Melaka ni, dia pakai akidah apa? 450 tahun dijajah, 5 penjajah, dia bertahan dengan Islam. Dan direkodkan di dalam sejarah, orang-orang Islam Melaka yang diekspor sebagai hukuman ke Afrika, mereka ini istiqamah mempertahankan akidah mereka. Istiqamah mereka memelihara kesucian Al-Quran. Disimpan Al-Quran itu, disembunyikan di dalam dinding yang diplasta. Bila mereka nak pakai, mereka ambil secara senyap-senyap dan baca Quran. Kemudian mereka masuk kembali. Bila ditemui, mereka akan diseksa dengan begitu dahsyat. Wanita-wanita Muslimah daripada negeri Melaka yang dihantar buang negara ke Afrika, kalau mereka itu menutup aurat, mereka akan dijemur di tengah panas dan diseksa. Tapi sampai hari ini Islam bertahan di kalangan orang-orang Melayu Afrika. Dia tak jadi Kristian. Sampai hari ini kita ni orang Islam. Akidah apa yang kita pakai? Akidah apa yang ulama ajar pada orang Melaka ni sampai dia boleh bertahan 5 penjajah? Saya nak tanya tuan-tuan tu supaya tuan-tuan reti bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat akidah. Jangan kita buat lebih kurang begitu aja. Orang putih panggil taking for granted, dia panggil. Faham tak taking for granted ni? Maknanya tak apalah. Jangan. Muqabil tafaddul minallah, muqabiluhu syukrun. Balasan pemberian dari Allah ialah syukur. Bukan balasan pemberian daripada Allah kufrun nikmah, kufur nikmat. Lalu kita tinggalkan akidah Islam. Kita abaikan mendidik anak-anak dengan akidah Islam. Kita tidak memperdalamkan kepahaman kita terhadap akidah Islam. Sehingga akhirnya sifat-sifat kependekaran yang ada kepada para sahabat, para tabi'in, orang-orang Melaka sepanjang penjajahan, sifat-sifat akhlak yang mulia yang ada pada para ulama dan para solihin yang diasuh oleh akidah Islam yang benar itu, akhirnya tidak lagi menjadi kenyataan. Saya nak buat contoh lagi. Al-Habib Ali Al-Idrus. Habib Ali Al-Idrus ni seorang ulama soleh yang duduk di Batu Pahat. Satu hari orang pergi ziarah dia. Orang pergi ziarah, bawa buah rambutan. Bawa buah rambutan, sampai ke rumah dia, kawan tu terkejut. Sebab dia tengok keliling rumah Habib tu pokok rambutan. Pokok rambutan. Maka dia rasa terkilan. Lalu dia pun selepas bagi salam, mohon maaf kepada Al-Habib, mohon maaf Sayyidil Habib, mohon maaf kami tak tahu, kata Habib ni, buah dah jelak dah makan rambutan. Kami tak tahu. Itu dia. Jadi kami silap bawa buah rambutan untuk Habib. Minta maaf Habib ya. Habib kata, terima kasih. Kalau kita macam itulah, syukran. Itu dia. Saya ni dah lama mengharapkan orang bawa buah rambutan untuk saya. Tercengang tetamu. Ini pokok rambutan keliling, Bib. Macam mana pula Abi cakap macam tu? Dia kata, ni pokok rambutan tuan rumah. Saya sewa rumah dia aja. Saya tak sewa rambutan dia. Tengok. Ni dia panggil muntahal warak. Sifat warak yang kemuncak. Sifat ni tak lahir melainkan dengan iman dan akidah yang rasikhah, yang kukuh. Tanpa akidah yang kukuh, seperti yang dididik kepada para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, kepada para tabi'in, maka akhlak ni tak akan jadi kenyataan. Dia tak akan jadi kenyataan. Dia boleh tak makan rambutan. Kita kalau sewa rumah dengan motor tuan rumah pun kita kira halal. Ni tak.
Dia biar aja buah rambutan tu bersepah begitu, dia tak usik walau sebiji pun. Dia terliur nak makan rambutan. Al-Imam Ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu dilaporkan kepada dia, ni tabi'in, dilaporkan kepada dia bahawa satu daripada tong minyak zaitun, dia ni peniaga yang besar, orang kaya, satu daripada tong minyak zaitun itu telah dimasuki oleh tikus dan tikus tu mati kat dalam tu. Maka dia tanya, tunjukkan tong tu. Khadam dia yang melaporkan tadi terlupa tong yang mana satu. Dia dah buang bangkai tu, dia terlupa tong yang mana satu. Jadi puah cari tak jumpa. Akhir Al-Imam Ibn Sirin mengarahkan semua tong yang ada di dalam gudang itu dibuang dan lelerakkan minyak tong, minyak tu. Disebut dalam kisahnya ada 1,000 tong. 1,000 tong minyak, tuan-tuan. Kita hari ni orang jual air soya dicampurnya air. Kita bulan Ramadan nak sangat minum air soya. Nak. Kita pun berhentilah minum air soya. Kita tulen ni bang ya, ni fresh punya ni bang, air soya ni tak ada campur-campur apa ni. Tak ada, tak ada ni beg su. Balik, ya Allah. Air. Tu bulan Ramadan. Tu orang Islam. Tapi Al-Imam Ibn Sirin 1,000 tong dia buang kerana dia tidak mahu memakan hasil perniagaan daripada barang yang haram diperjualkan, iaitu apa dia? Iaitu minyak zaitun yang sudah dimutanajis, yang sudah terkena najis. Berniaga najis itu hukumnya haram. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ustaz nak tarik perhatian akidah, prihatin akidah. Kerana akidah itulah yang melahirkan akhlak-akhlak yang ada pada sahabat, pada tabi'in, kepada orang-orang Melaka, sehingga Islam bertahan pada hari ini. Kalau kita tengok akidah itu apa, dihuraikan oleh para ulama, itulah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kerana yang menghuraikan akidah itu daripada kalangan ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, adalah merupakan ulama-ulama yang paling mengerti dan faham tentang ajaran akidah Islam, kerana mereka itu hampir dengan zaman kenabian, sempat berjumpa dengan sahabat, sempat berjumpa dengan murid-muridnya sahabat, sempat berjumpa dengan murid kepada murid kepada murid sahabat. Maka mereka itu sangat mengerti dan faham apa makna yang dipanggil sebagai akidah Islam dan ma'rifatullah itu. Maka hasil daripada itu lahir ulama-ulama Islam yang menyusun kitab-kitab yang menghuraikan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mana imamnya di dalam penyusunan kembali itu dan mempersiapkan dalil dan hujah-hujah bagi mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berdepan dengan Mu'tazilah, yang berdepan dengan Mujassimah, yang berdepan dengan Syiah, yang berdepan dengan berbagai-bagai mazhab dan aliran yang mengaku mereka juga membawa pahaman akidah yang betul, tetapi bercanggah dengan pendirian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang penghuraiannya ribuan kitab oleh para ulama. Berjihad untuk mempertahankan akidah yang benar kerana tahu nilai akidah itu. Kalau tak ada akidah, tak adalah akhlak yang tulen. Tak ada akhlak, tak adalah bangsa yang yang mempunyai kemuliaan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka ulama-ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengarang tak kurang dari 300 buah kitab. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menulis tangan tak kurang dari 500 buah kitab. Ini ulama-ulama dalam mempertahankan akidah Islam. Baik.
Ustaz rasa benda yang ustaz nak sampai ni, tuan-tuan dah boleh faham dah pentingnya akidah tu. Tuan-tuan dah nampak dah. Dan kalau tuan-tuan tengok pada hari ini, contoh-contoh akhlak yang tulen, akhlak yang disebut sebagai al-akhlaqun nabawi, akhlak yang ada zaman dulunya pada Nabi Muhammad SAW, yang kemudiannya pada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Al-akhlaq an-nabawi ni, pada hari ini kalau kita tengok, sebagai contoh lagi saya buat mari, Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf. Habib Abdul Qadir As-Saggaf ni, dia dijemput satu majlis. Bila dia sampai ke majlis tu, dia pun memberikan tausiah dan nasihat. Habis memberi tausiah dan nasihat, dia pun balik, makan balik. Tuan rumah tu terlalu gembira dengan kehadiran Al-Habib rahimahullah rahmatan wasi'ah, berterima kasih, hantar dia sampai kat kereta. Kemudian ketika dia nak masuk dalam kereta, tolong tutup pintu. Bila dah tutup pintu, lambai Habib. Maka Habib pun bergerak kereta dan sampai jauh daripada penglihatan tuan rumah. Habib segera beritahu pada driver dia, ahli khidmat dia, berhenti, kata dia. Driver dia kata, sebab apa Habib? Berhenti, sebab apa? Tangan aku tersepit, kata dia. Tangan dia rupanya, masa tuan rumah tu tutup, tak sempat tarik. Seronok benar tuan rumah tu. Nah, jadi dia tutup, kerap dia tutup. Tangan Habib tu duduk dalam tu, berdarah-darah. Tapi dia diam aja, sebab dia tak mau melukakan perasaan orang yang menghormati dia. Kawan tak sengaja, bukan sengaja. Ni, akhlak tuan-tuan. Akhlak. Baru-baru ni kita tengok dalam masjid semayang, kawan tu lalu terlanggar belakang dia aja. Ni terajang ni kawan tu dalam masjid. La ilaha illallah. Tuan-tuan nampak tak, apabila akidah Islam ni tak dijaga, tak dididik dengan betul, tuan-tuan nampak tak musibah dia? Itu dia. Jadi Habib, driver keluar, buka pintu, berdarah bang. Ada seorang Habib, penjaga pudu jail. Pudu jail dah tak ada sekarang ni. Pudu jail, di pudu. Setiap bulan, dia sebagai jaga, penjaga-penjaga. Setiap bulan, apabila dia mendapat gaji, dia bagi dua gaji dia. Separuh dia pulangkan semula, separuh dia ambil. Lalu ditanya oleh ketua dia, apa pasal Tuan Habib buat macam ni? Ambil, tak apalah, ni gaji Tuan Habib, ambil lah. Dia kata, tak boleh Tuan. Sebab apa tak boleh? Tak boleh, sebab apa? Sebabnya yang saya bagi ni ialah bahagian yang saya, ketika saya berjaga waktu malam, saya terlelap. Saya tak boleh tahan mengantuk, saya terlelap. Jadi saya tak mau ambil bahagian yang saya terlelap ini. Saya tak mau. Jadi saya pulangkan balik. Saya hanya ambil bahagian yang saya jaga betul-betul, celik mata daripada malam sampai pagi, dia jaga betul-betul. Ini dia panggil akhlak an-nabawi yang lahir min thamarti al-iman wa rusukhil aqidah, dan akidah yang teguh di dalam jiwa seorang mukmin itu. Sebab tu orang mukmin ni memang hebat. Orang mukmin ni kalau diasuh betul-betul dengan akidah ni tadi, dia akan jadi bangsa yang tak ada siapa boleh mengalahkan dia. Tak ada. Dia akan menjadi ikutan manusia dengan akidah Islam tersebut. Ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akidah Islam yang benar tu ialah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah itu berlandaskan kepada ma'rifatullah. Mengenal Allah ma'rifatan sahihatan, dengan mengenal yang betul, yang berlandaskan dalil-dalil yang yakin dalam Quran, dalam hadis, dan juga dalil yang berdasarkan kepada akal, pertimbangan akal yang betul, yang tidak membenarkan
daripada kita menisbahkan terhadap Allah sesuatu yang mustahil atas Allah. Ini dia. Dengan akidah tauhid inilah yang telah membina jiwa golongan yang beriman itu, sehingga akhirnya mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengenal akan kebesaran Allah, dan mereka meningkat dengan ibadah itu dari suatu tingkatan iman kepada suatu tingkatan iman, yang buktinya membuahkan akan hasil akhlak dan adab yang tulen, yang halus, sebagaimana yang ada pada pribadi-pribadi yang disebutkan tadi. Nah, ini dia. Dan dalam hal ini saya nak sebut ya, bahawa akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah ini ya, adalah merupakan suatu akidah yang melahirkan ta'zim, iaitu mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul SAW, mengagungkan ketaatan, mengagungkan perkara-perkara yang menjadi syiar kepada kebesaran Allah dan kepada agama Allah. Ini dia. Akidah yang benar dia macam tu. Dia melahirkan ta'zim. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan, يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, iaitu syiar-syiar kebesaran Allah, syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar yang menunjukkan kepada Allah ini, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada hati yang bertakwa kepada Allah. Maknanya, akidah yang benar melahirkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini antaranya buah daripada keimanan itu, iaitu ta'zim, menta'zimkan akan syiar-syiar agama. Itu dia. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan baca kitab tafsir baik, kitab hadis baik, kitab fiqah baik, tauhid lebih-lebih lagi, kitab tasawuf, tuan-tuan akan tengok ulama-ulama bila dia menghuraikan, dia akan hurai dengan huraian yang menterjemahkan ta'zimnya kepada Allah dan kepada Rasul SAW. Ta'zim. Itu dia. Sebagai contoh, ya, Al-Imam Syarawi rahimahullahu ta'ala, bila dia mensyarahkan ayat, mentafsirkan ayat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, dan juga perubahan dan perbezaan malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kata Imam Syarawi rahimahullah ta'ala, ada seorang Arabi, Arabi, orang Arab Badui biasa je, dia tidur dalam keadaan terlentang. Dia buka mata, dia ternampak. Terus dia ternampak langit yang biru, dan dia ternampak ya, langit yang begitu indah yang ada di atas. Lalu dia terus teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudiannya dia terus beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, dia beristighfar. Perbuatannya itu, kata Al-Imam Syarawi rahimahullah ta'ala, menyebabkan dia langsung diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim, kerana melihat ciptaan Allah dengan penglihatan yang mengagungkan, mengagungkan Allah, Allah yang mencipta. Sebaliknya, dalam suatu kisah yang lain, Bani Israel, Bani Israel yang beribadah, orang Bani Israel kalau dia beribadah 30 tahun dengan ikhlas,
maka Allah akan menghantar awan di atas kepala dia. Awan ni akan mengikuti dia di mana-mana pun dia berada. Ni keadaan Bani Israel. Suatu ketika seorang anak ini, dia telah beribadah 30 tahun. Tetapi tidak ada awan yang lalu di atasnya. Dia rasa dia sudah beribadah dengan ikhlas. Tapi tak ada awan lalu. Maka dia tanya kepada mak dia, ya ummah. Dia tanya kepada mak dia, macam mana ni saya dah beribadah 30 tahun tapi tak ada awan. Mak dia kata, boleh jadi ada benda yang kamu dah tertinggal. Dia kata dia rasa macam tak ada. Lalu mak dia kata, boleh jadi agaknya kamu pernah melihat ke langit, kamu tidak membesarkan Allah. Dia pun kata, ah, boleh jadi. Mak dia jawab, bukan boleh jadi, betul. Mak dia kata, ah, tu dia. Mak dia kata, betul, itulah dia yang kau buat. Kau tengok ke langit, kau tidak mengingati Allah. Allah, kau tak membesarkan Allah. Tengok tu. Kerana tidak ada ta'zim kepada Allah. Sewaktu melihat akan kejadian alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diberikan pembalasan sebagaimana yang sepatut diberi kepada orang yang beribadah selama 30 tahun. Jadi ta'zim ini adalah merupakan ciri dan sifat yang tulen bagi ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, penuh dengan mentakzimkan. Mentakzimkan Allah, mentakzimkan Rasul, mentakzimkan malaikat, mentakzimkan athar, tinggalan-tinggalan para Rasul, tinggalan-tinggalan para salihin. Mentakzimkan itu adalah ajaran Al-Quran. Mentakzimkan itu hasil daripada akidah yang benar. Kena faham? Sebab tu bila diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasabi wa baraka wasallam, Nabi sebut dalam hadis sahih. Saya baca, tuan-tuan tengok ulama hurai macam mana. Penuh dengan ta'zim. Ati babal jannati, aku mendatangi pintu syurga. Yaumal qiyamati fa astaftihu. Aku datang kepada pintu syurga pada hari kiamat. Kemudian aku langsung memerintah supaya dibuka. Tuan-tuan, ulama hurai, ulama nak tunjuk Nabi Muhammad ni siapa? Yang nama Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ni? Orang yang sangat dimuliakan Allah. Kerana dia adalah ketua kepada orang yang taat kepada Allah, yang pernah Allah ciptakan di muka dunia ni. Itu dia. Tak ada siapa yang boleh menandingi ketaatan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah sangat cinta kepada Nabi SAW. Maka Nabi, bila Nabi sebut, ati, aku mendatangi, Nabi kata. Nabi tak kata aji'u, kata ulama-ulama menghuraikan hadis. Aji'u, Nabi tak guna kata aji'u. Sebab apa? Ati adalah suatu lafaz yang menggambarkan al-maji' bil-amni was-suhulah. Iaitu datang dalam keadaan tenang, datang dalam keadaan mudah. Kita kata datang dalam keadaan relax. Itu dia. Kerana Nabi itu dimuliakan Allah, maka Nabi datang kepada pintu syurga itu dalam keadaan yang terhormat. Maka Nabi menggunakan ati. Nabi tidak menggunakan perkataan aji'u. Itu dia. Bukan menggunakan perkataan aji, tapi daripada perkataan ati, al-ityan, aku mendatangi pintu syurga. Tengok kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ta'zim Allah kepada Nabi. Dan Nabi dalam menceritakan tentang diri baginda, baginda mentakzimkan diri baginda sebagaimana Allah mentakzimkan baginda bagi menunjukkan pangkat baginda kepada umat di sisi Allah. Ta'zim, mulia. Kemudian apabila Nabi sampai di depan pintu, Nabi menyebut fa'astaftihu, lalu aku minta buka. Kata ulama hadis, fa' ni kata dia fa' li ta'qib. Maknanya Nabi bila sampai, lazimnya
bila sampai depan pintu, kita kena tunggu dulu. Selepas kita buka minta buka pintu, oi, kita kena tunggu. Sehingga khabar sampai pada tuan rumah, kalau tuan rumah dah siap-siap apa semua, tuan rumah pun buka pintu. Rasulullah SAW tidak. Nabi fa'li ta'qib, makna bila Nabi sampai aja buka. Ha, tu dia. Tanpa bertanggung buka fa'astaftihu. Makna Allah Taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hawanil wuquf, iaitu kehinaan berdiri di hadapan pintu. Jadi Nabi ni mulia, dimuliakan Allah. Dan begitulah semua hadis-hadis Nabi padat dan sarat dengan isyarah dan lafaz yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintah oleh Allah dalam ajaran Quran ni supaya mentazimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentazimkan Allah, mentazimkan perbuatan taat, mentazimkan orang yang taat, mentazimkan orang yang soleh. Sebab tu dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, wajib beriman adanya Ahlul Wilayah, adanya kekasih yang dipanggil Awliya Illah. Wajib dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Wali, wajib kita beriman di atas kewujudan mereka itu. Wajib kita beriman bil karamah, adanya karamah, wajib. Itu disebut dalam sifat ataupun ciri-ciri akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wajib. Kerana kita diajar mentakzimkan. Hari ini tuan-tuan tengoklah, ya, bila sebut tentang Rasulullah SAW, ya, ada ajaran-ajaran yang menghakis takzim di dalam diri umat. Sebut, bila sebut Nabi Muhammad, ya, sebut Muhammad. Bila sebut Nabi Muhammad, tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Nabi Muhammad, tak sebut Nabiullah Muhammad. Tak sebut Sayyiduna Muhammad. Buang lafaz-lafaz yang diletakkan oleh ulama ta'ziman limakanatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengagungkan Nabi yang diajar oleh Al-Quran. Tiba-tiba buang ta'zim. Bila sebut Nabi Muhammad kubur, sebut kubur Nabi. Kubur ni lafaz yang tak ada ta'zim. Ulama letak bila nak sebut Nabi SAW, maqam Nabi Muhammad SAW, tempat menetapnya Nabi SAW. Tak salah nak sebut kubur, tetapi tidak beradab. Maka disebut maqam Rasulullah SAW, maqam para salihin. Kenapa? Bila menyebut maqam itu mengandungi makna yang menghormati kepada mereka itu. Jadi ulama-ulama hadis memperkenalkan bila sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila sebut Nabi Muhammad, sebut sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama hadis memperkenalkan sebagai suatu ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mentazimkan Nabi dan mentazimkan para salihin. Ini semua adalah ajaran Islam yang benar, yang bertolak daripada akidah yang benar, yang membuahkan ketakwaan dan membuahkan perasaan mengagungkan apa sahaja yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pada zaman kita ni lahir ajaran-ajaran, baik ajaran orientalis, buang. Bila sebut Muhammad, buang. Nabi Muhammad, buang sallallahu alaihi wasallam. Sebut Muhammad saja. Kemudian datang ajaran-ajaran yang tidak menggalakkan disebut Sayyiduna. Sedangkan makna Sayyiduna tu mengandungi makna ta'zim. Tak bagi sebut makam Rasulullah SAW. Tak bagi sebut perkara-perkara, hatta sehingga letak kepiah yang ada gambar capal Nabi. Mentakzimkan capal Nabi SAW. Sebab capal Nabi ni sampai ke Sidratul Muntaha. Dia bukan macam capal kita. Itu capal Nabi Muhammad SAW. Maka kita mentakzimkan ingatan kita kepada
selipar Nabi SAW, capar Nabi SAW. Maka buat kepiah, tulis capat, buat capal ke atas tu dengan niat mentazimkan capal. Kalau capal ditazim, apatah lagi peribadi Rasulullah SAW. Ni semua tak salah. Ni semua benda yang bertepatan dengan ajaran Al-Quran, mentazimkan akan ketaatan dan orang yang taat, wasayyidul muti'in, dan penghulu segala orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita berdepan dengan suasana yang demikian, kita perlu berhati-hati agar kita jangan terjebak dengan fahaman dan aliran yang nampak macam ajaran agama tetapi tidak ada nilai ta'zim. Bila tidak ada kita memuliakan dan mentakzimkan ketaatan dan orang yang taat, akhirnya manusia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan akhirnya manusia itu berada di dalam keadaan yang lemah imannya. Dan akhirnya mereka itu jauh daripada muncul dan terbit samaratul iman daripada al-akhlaq an-nabawi yang kita sebutkan sifat-sifatnya sebagai contoh tadi. Oleh sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, persoalan akidah ini kita tak boleh buat main-main, ya? Kerana persoalan ini melibatkan kepada ia menjadi kita panggil urat nadi, kepada kekuatan umat Islam itu. Tanpa akidah yang benar dan teguh itu, tanpa akidah yang berlandaskan ahli sunnati wal jamaah, tanpa akidah yang bertunjangkan ma'rifatullah, ma'rifatan sahihah, yang berdasarkan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan sifat-sifat ketinggian Allah itu, maka tidak akan ada bangsa yang mempunyai akhlak yang tulen, yang lahir orang-orang yang berpura-pura, yang bertaqiyah, yang berlakon, yang pandai menampilkan wajah yang soleh, tetapi hakikatnya adalah manusia yang tidak membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang Nabi peringatkan di akhir zaman tentang golongan yang membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bacaan itu tidak masuk melepasi tenggorok mereka, iaitu tidak memberi kesan kepada hati mereka. Hati mereka itu kosong daripada makna-makna indah dan makna-makna mentazimkan Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Sebut dengan lidah saja, sedap sebut. Dan kemudiannya, yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takuti di akhir zaman ialah orang-orang yang alimul lisan, lidahnya alim menyebut Quran dan hadis, tetapi jahilul qalb, hatinya jahil daripada makna-makna khasyah, daripada makna-makna tawadhu, daripada makna-makna al-mahabbah lillah, daripada makna-makna as-sidqu, daripada makna al-ikhlas, daripada makna-makna az-zuhdi. Makna-makna ini kosong daripada hatinya. Orang-orang ini sangat berbahaya. Sebab tu Nabi kata, yang paling aku takut, lebih aku takut daripada Dajjal, kepada kata Nabi, lebih aku takut daripada Dajjal. Sebab apa? Sebab orang-orang inilah yang akan menipu manusia dan membawa manusia kepada Dajjal. Orang-orang inilah, orang-orang ini, iaitu orang yang alim lisannya tapi jahil hatinya. Ini sangat berbahaya. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hendaklah berpegang teguh dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan kita nak pegang teguh dengan akidah ahli sunnati wal jamaah ini, tak dapat tidak kita kena belajar. Kita mengaji, kita mengaji ilmu sifat 20, betul-betul mendalami betul-betul, sehingga dengan kefahaman terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah itu, kita dapat membangunkan ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala, ibadah yang mengandungi pentakziman kepada Allah Ta'ala, yang bila dilakukan berterusan akhirnya memutihkan akhlakun nabawi di dalam diri kita. Ada seorang ulama muhaddis besar di India. Ulama hadis ni masya Allah, ya, pangkatnya sangat besar, sangat dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan kalau ingat ulama hadis di India, yang bila dia wafat dimakamkan,
Kuburnya itu selama tak kurang daripada 7 bulan sentiasa berbau wangi. Sehingga anak dia mengangkat doa supaya Allah Ta'ala buang bau wangi tersebut, kerana menjadi fitnah. Jadi orang ambil kubur, tanah kubur tu bawa balik. Jadi anak dia tak mau, maka minta Allah hilangkan bau wangi itu. Nak beritahu ulama hadis sangat dimuliakan Allah. Maka ulama hadis yang seperti ini, suatu hari diceritakan kepada saya oleh sahabat saya yang telah meninggal. Beliau pun rahimahullah meninggal di Madinah. Dia beritahu kat saya, dia kata ada satu hari ana sakit perut. Maka bila ana sakit perut, ana pergi buang air tengah malam. Bila ana sampai dekat bilik air, tempat buang air di India tu, tempat buang air dia pakai tong najis. Maka bila dah penuh, maka ada orang yang bertugas ambil tong tu buang najis. Selalu yang bertugas buang najis ni daripada bangsa paria dipanggil, iaitu bangsa yang rendah, paling rendah darjat ni di India. Jadi apabila sampai di situ, dia kata ana tengok ada seorang tu kelibat dia macam tuan guru kita, Maulana kita. Maka ana pergi dekat, ana tengok, la ilaha illallah, betul sungguh muhaddis yang sangat dicintai dan dimuliakan umat, yang menghafal ratusan ribu hadis, duduk kat situ tengah bawa tong najis, pikul tong najis. Bila dia ternampak Maulana tu, Maulana tu kata, shh, diam, shh, kau jangan cerita pada siapa-siapa, aku buat kerja ni. Rupanya dia yang tukang angkat tong najis tu, dia yang bersihkan, dia yang letak balik tong najis yang anak murid dia buang najis kat situ. Dia kata, sebab apa Maulana buat macam ni? Dia kata, aku terlalu dimuliakan dan dipandang hormat. Aku ingin merasa kecil di hadapan Allah Ta'ala. Aku nak rasa kecil. Ni tawaduk yang tulen. Maka kerana tu aku pikul ni supaya aku tak rasa sombong, tak rasa besar diri. Ini dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selagi mana ada Islam, selagi mana ada Quran, hadis, selagi mana ada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan ajaran Al-Imam Abu Hasan Ash'ari dan Al-Imam Al-Maturidi, yang diwariskan kepada kita oleh ulama-ulama di zaman yang Nabi berpesan supaya bila berlaku fitnah, ikut ulama di zaman itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi pesan. Itu dia. Maka ulama-ulama ini, selagi kita mengikut akan akidah yang benar itu, kita mampu membina kembali generasi yang mempunyai sifat-sifat mulia seperti yang disebutkan tadi. Maka hendaklah kita waspada daripada berbagai fitnah di akhir zaman, daripada fitnah-fitnah yang semuanya dia akan bawa kepada kita. Agama hanya sebagai topeng, agama hanya sebagai rupa sahaja, tidak ada ruh, tidak ada cinta yang benar kepada Allah dan Rasul, tidak ada mentazimkan Allah dan Rasul. Agama yang pada zahirnya sahaja, tetapi pada hakikatnya yang disebut oleh Nabi SAW, tidak sampai menyentuh dan merubah akan hati dan perasaan jiwa manusia itu. Sehingga akhirnya kita dapati orang-orang agama tetapi tidak ada akhlak yang mulia, yang mulia, yang tidak menjadi contoh kepada umat. Maka dengan sebab itu, hati-hati di akhir zaman, ajaran yang menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti ajaran yang datang daripada falsafah barat, seperti sekularisme, liberalisme, ajaran yang datang seperti rasionalisme, saintisme, feminisme, eksistensialisme, sosialisme, komunisme, ni semua ajaran-ajaran ni, ajaran yang dibangun kerana apa dia? Dorongan bagi memerangi dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang didorong oleh kebencian kepada Allah oleh orang-orang Eropah. Maka mereka memberontak, mencipta berbagai sistem kehidupan yang berasaskan ideologi-ideologi mereka untuk mereka membelakangkan ajaran yang diturunkan melalui wahyu kepada nabi-nabi Allah. Itu dia. Kemudian hendaklah kita berhati-hati dengan cabaran daripada dalam umat Islam, daripada ajaran-ajaran yang mendakwa bahawa merekalah yang mewakili ajaran Islam yang sebenar, tetapi mereka itu menolak akidah yang benar.
menolak akidah Asy'ariyah, menolak akidah Maturidiyah, memfitnah akidah ini, kononnya akidah ini menyeleweng, memfitnah para ulama dan para salafus saleh, mentahwilkan, mengubah kitab-kitab yang telah disusun oleh ulama-ulama yang menunjukkan kepada pendirian-pendirian ahli sunnah wal jamaah yang menjadi pegangan mereka dalam mereka mengarang karya-karya mereka. Jadi ini semua kita kena hati-hati, ya? Cabaran yang datang ini daripada fahaman yang disebut sebagai fahaman Wahabi, fahaman Mujassimah, yang disebut sebagai fahaman Syiah, yang disebut sebagai fahaman apa kita panggil Qadiani, ya? Dan macam-macam lagi yang ada di zaman kita ini. Hendaklah berpegang teguh dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, dan alhamdulillah kita di Negeri Melaka sudah menjadi pendirian kepada seluruh ahli jawatankuasa fatwa Negeri Melaka, ya. Pendirian kita di Negeri Melaka ini, akidah yang menjadi pegangan kita ialah akidah ahli sunnah wal jamaah yang berlandaskan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Itu dia. Jadi oleh sebab itu, tak cukup dengan benda itu menjadi pendirian yang kena diwartakan, tetapi hendaklah kita belajar. Hendaklah kita belajar dengan bersungguh-sungguh akidah tersebut, dan kemudiannya kita bina penghayatan amal kita dengan ta'zim yang benar kepada Allah, dan kemudiannya mengikut akan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan penuh rasa ta'zim dan hormat terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dan dengan itu kita akan dapat melihat tumbuh di kalangan anak bangsa kita sebagai mengisi kemerdekaan ini dengan pengisian yang betul, anak bangsa yang jernih wajahnya, anak bangsa yang merdeka jiwanya dari dikuasai oleh nafsu dan permainan was-was yang datang daripada syaitan dan iblis, anak bangsa yang berilmu, anak bangsa yang memiliki sifat dan akhlak-akhlak yang mulia, yang tulen, yang menjadi contoh kepada kebesaran Allah, yang menjadi contoh kepada manusia dalam melihat kebesaran Allah dan juga kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ustaz rasa apa yang ustaz nak sampaikan dan kongsikan pada malam ini sudah ustaz sampaikan, ya. Semoga ia memberi manfaat kepada ustaz dan kepada semua yang hadir. Mohon maaf atas sebarang kekurangan dalam penyampaian. Lebih-lebih lagi kadang-kadang tak muda dah, tua dah, tapi berasa macam muda, ya? Umur dah 54 tapi berasa macam muda. Jadi kadang-kadang suara tu tinggi, ya? Dalam nak memberi penegasan kepada sesuatu, sedangkan di hadapan saya ada orang tua-tua, ada para ulama dan para asatizah. Saya mohon maaf atas sebarang kekurangan dan kelemahan. Semoga Allah memberi manfaat apa yang telah kita pelajari pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.